yang banyak di antara mereka menyalahkan pemerintah, mengatakan bahwasannya merebaknya wabah virus COVID-19 ini sebagai bentuk konspirasi pemerintah Indonesia supaya inilah itu lain sebagainya. Masya Allah, saya yakin ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama dan bukan konspirasi pemerintah Indonesia. Bukan, saya yakin. Insya Allah benar adanya bahwa ini bukan konspirasi dari pemerintah Indonesia. Sebetulnya bukan saatnya sekarang kita menyalahkan anu lah, menyalahkan inilah, menyalahkan. Bukan. Harusnya ini menjadi momen di mana kita bisa menjalin kebersamaan, mengasah empati terhadap sesama, peduli dengan bangsa dan negara. Bukan tentang siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Ini tanggung jawab bersama. Karena virus ini, wabah ini bukan hanya menjangkiti Indonesia, bahkan Indonesia ini baru beberapa bulan saja ya, terdeteksi, terpapar. Sebelumnya negara-negara yang lain, bahkan banyak negara-negara maju yang sudah lebih dulu lockdown. Bahkan New York ya, provinsi atau negara bagian di Amerika pun sudah lockdown lebih dulu. Prancis sudah lockdown juga, Itali sudah lockdown juga. Kita berdoa sekarang bersama-sama dan berupaya ikhtiar, wajib bagi kita ikhtiar dan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Indonesia tidak sampai lockdown. Karena banyak pedagang kecil, ada tukang ojek, tukang becak. Ada yang mereka usahanya kecil, tukang sol sepatu yang keliling, tukang kerupuk yang mereka cuma mendapatkan nafkah untuk keluarganya dari jualan harian. Bukan saat untuk menyalahkan siapa dan siapa, tapi ini saatnya kita untuk mengasah empati terhadap sesama, peduli dengan bangsa dan negara ini. Jangan acuh, jangan egois, jangan sombong, jangan sotoi. Mana kepedulian kita? Saya juga ingin mengetuk para petinggi partai di Indonesia. Ketika Anda semua di masa-masa pilkadal atau pilkodok, Anda mampu membagi-bagikan kaos, atribut-atribut yang lain, bendera yang gede-gede sekalipun, begitu banyaknya. Mana kepedulian Anda sekarang? Apakah Anda berani membagikan masker secara gratis, membagikan hand sanitizer secara gratis? Gak usah pakai gambar partai, tapi gambar lambang Indonesia, merah putih. Tanpa Anda harus melihat orang itu adalah orang yang memilih Anda atau bukan, itu di wilayah pemilihan Anda atau bukan, agamanya sama dengan Anda ataupun bukan, dia pendukung Anda ataupun bukan, semua adalah bangsamu, saudaramu semuanya. Kami mengetuk, saya secara pribadi mengetuk kepada tokoh-tokoh politisi, jangan menjadikan momen ini untuk memecah belah Indonesia, menyalahkan sana dan sini dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang mengambil kesempatan di saat Indonesia dalam kesempitan untuk mengacak-ngacak kondisi kondusivitas bangsa dan negara Indonesia, ingin memprovokasi, mengadu domba masyarakat. Ini perbuatan tercela, perbuatan terlaknat. Jika Anda saat ini mungkin tidak merasakan laknatnya Allah, yakinlah bahwa akhirat akan terdapat pengadilan yang sangat adil dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamamu, engkau mempunyai Tuhan, Tuhan Maha melihat engkau. Sehingga tidak perlu menyalahkan ini dan itu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Jika bahkan terjadi di sebagian wilayah ada pemerintah daerah dan ulamanya serta para ahli kesehatan yang menganjurkan untuk menghindari kerumunan-kerumunan massa, entah itu bekerja di rumah, apa bahasa sekarang?
work from home, WFH. Ataupun daripada kita nongkrong-nongkrong di luar, ya gak karuan, ngumpul-ngumpul, nongkrong ngobrol gak karuan di kafe-kafe, lebih baik stay at home, tetap di rumah. Dan ini hikmahnya, ketika keluarga sulit berjumpa dengan kita, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki harmonisme kita dengan keluarga kita. Saatnya kita bermanja-manja dengan ayang embeb, bermanja-manja dengan anak-anak kita. Ketika kita mungkin selalu menyalahkan sistem pendidikan di Indonesia, saat inilah kita mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang guru pendidik di rumah kita untuk anak-anak kita sendiri. Jika selama ini kita sering memprotes ataupun mengkritik kinerja guru-guru sekolah dari anak-anak kita, guru-guru ngajinya, coba buktikan kemampuan terbaikmu di rumah. Mungkin selama ini Anda hanya menitipkan anak-anak Anda kepada orang lain. Saat ini Anda coba belajar bagaimana Anda bisa merasakan menjadi seorang guru di rumah. Tapi ternyata anak-anak kita saling telepon dengan teman-temannya. Bagaimana perasaanmu sekolah di rumah, belajar di rumah saja? Gak kuat, kenapa? Mama papaku marah-marah terus. Itu bukti karena ternyata tidak semua orang diberikan kesabaran untuk mendidik anak-anaknya. Selama ini banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada mertua, banyak menitipkan anak-anaknya kepada orang lain di playgroup, kemudian di sekolahnya, seperti itu kan, boarding school. Tapi seringkali mengkritik ini itu. Nah, sekarang saatnya kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita mendidik anak-anak kita dengan baik, memberikan ilmu kepada mereka dengan baik? Itu hikmahnya. Jika ada himbauan dari pihak-pihak yang berwenang secara pemerintah, dari waliul amri, juga dari para ulama mujtahid atau para ulama secara umum, kemudian juga dari ahli-ahli kesehatan, agar mengurangi resiko pemaparan lebih luas, termasuk bukan hanya bekerja dan belajar di rumah, tapi juga beribadah di rumah. Kita tahu muslim senantiasa sholat berjamaah di masjid, termasuk Jumu'ah dan sholat lima waktu lainnya. Kemudian juga memperbanyak perkumpulan-perkumpulan yang mengandung ibadah, entah di masjid, di musola, atau dimanapun. Kemudian mungkin bagi saudara-saudaraku yang non-muslim, ada yang ke pura, ada yang ke gereja, ada yang ke sinagog, ada yang kemana, yang dihimbau oleh pemerintah, mari beribadah di rumah, bersama-sama kita peduli, menghindari pemaparan-pemaparan yang cukup luas. Di saat wabah penyakit sudah merajalela, apalagi lebih daripada 180 negara terpapar, hingga sebagian negara, ada banyak beberapa negara yang sampai lockdown. Mudah-mudahan Indonesia tidak sampai seperti itu, karena jika sampai lockdown Indonesia, kasihan orang-orang yang kecil itu, yang tidak ada jaminan untuk kehidupan mereka sehari-hari bagaimana. Tapi alhamdulillah, informasinya pemerintah juga sudah mengalokasikan sekian triliun untuk penanganan ini, untuk pengobatan, juga sebagai kompensasi bagi rakyat-rakyat kecil. Menurut informasi yang saya dapatkan demikian, maka ini bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Saya menyampaikan ini dengan kesadaran pribadi, tanpa ada tendensi apapun, tanpa dibayar oleh pemerintah. Ini kesadaran saya, ingin
seluruh putra-putri bangsa Indonesia bersatu padu untuk mencegah pemaparan wabah penyakit ini lebih luas. Kita peduli dengan sesama. Yuk, bukan saatnya kita bertengkar, bukan saatnya kita menyalahkan siapa-siapa, entah pemerintah atau rakyat atau wakil rakyat atau siapapun. Kita harus bersatu padu bersama-sama, jangan egois. Karena mungkin saja kita sehat, tapi kita menjadi karier membawa virus tersebut ke dalam rumah. Ternyata di rumah kita ada orang tua yang sedang renta, atau keluarga kita yang memiliki penyakit dalam, entah itu anak kita. Jika terpapar kepada anak kita, karena ini sudah ternyata sudah ada di Cilacap, anak kecil terpapar karena melakukan perjalanan ke Jakarta dan ke Sumedang, ternyata pulangnya positif terpapar dan sakit. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Anak kecil. Coba bayangkan bagaimana itu jika itu adalah anak Anda. Orang-orang tua yang sampai wafat, bahkan kami turut berbelasungkawa kepada para pahlawan kemanusiaan, walaupun profesor-profesor, doktor, mereka ahli dalam ilmu kedokteran, ketika mereka terpapar, banyak di antara mereka yang gugur. Demi apa? Demi mengkhidmatkan dirinya untuk bangsa dan negara, untuk umat, untuk masyarakat, untuk kemanusiaan. Semoga mereka mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, dan para pejuang yang lainnya tetap semangat melanjutkan perjuangan beliau-beliau yang sudah gugur di medan laga itu. Kita berdoa mudah-mudahan semua para medis diberikan keselamatan, kesehatan, karena keluarga saya juga ada yang ikut serta dalam hal ini, jamaah saya juga ada yang ikut serta menjadi garda terdepan. Wahai putra-putriku, saudara-saudariku, ayah bundaku sekalian, tetap semangat, tanamkan sugesti, tetap istiqomah dengan doa yang telah saya ajarkan, bahwa dengan ikhtiar dan doa yang maksimal, kepasrahan kepada Allah dan keyakinan yang sekuat-kuatnya bahwa virus itu tidak akan membuat negatif pada tubuh kita,